Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channelnya Industri Kreatif atau Klinik UMKM Mitra Usaha. Solusi untuk usaha ada. Nah, kali ini saya akan uji coba mesin pemotong kerupuk atau pemotong tempe, lempek dan lain-lain. Ready untuk mesin pengaduk air untuk kerupuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi para guys-guys yang mungkin udah tahu CV Industri Kreatif. Ini mau mencoba basreng bahannya dari mesin kerupuk untuk meracang kerupuk, meracang tempe, meracang kerupuk kendar. Dan ini mencoba untuk meracang basreng dari Bapak Odot Cimahi. Dan itu bahannya sudah disiapkan oleh Penisi. Nanti dilihat hasilnya, dia mintanya berapa mili, nanti hasilnya mau dikirim ke Pak Dodot Cimahi. Dan selanjutnya nanti hasilnya diperlihatkan. Selamat pagi, selamat menonton guys. Kali ini saya akan uji coba mesin perajang kerupuk atau perajang tempe, lempeng dan lain-lain. Kali ini saya akan uji coba mesin perajang kerupuk menggunakan bahan kerupuk basreng. Ini pesanan Bapak Odot dari Cimahi. Ini bahan dari Bapak Odot dikirim dari Cimahi langsung. Kali ini saya uji coba langsung. Ini dengan tipe mesin pemotong kerupuk tipe standar stainless. Jadi ini sangat aman untuk makanan ya guys. Ini untuk ketebal tipisnya bisa disetel sesuai dengan keinginan. Dan ini proses pembuatan merajang basreng untuk Mang Dodot Odot Cimahi. Dan itulah bahan-bahannya sudah dipersiapkan dan sudah dimulai yang masak tadi sini. Dan ini kinerjanya mesin merajangnya. Dan bahwa ini hasilnya. Ini hasilnya perajang kasreng. Cepat ya Pak. Asan. Dan ini hasilnya basreng yang sudah dipotong. Nanti tinggal konsumen minta berapa mili, bisa diatur besar tipisnya. Ini hasilnya.
Kalau nanti buat kerupuk biasanya 1 jam, 1,5 jam 1 kental. Ini hasilnya. Ini sangat merata sekali guys untuk ketebal tipisnya ya. Ini untuk ketebalan sekitar 1-2 mili nih, 2 mili. Ini untuk mesinnya otomatis ya guys, dan ini untuk bahan-bahan platnya sangat tebal sekali, tentunya SMI dan bar stainless untuk aman makanan. Untuk tebal tipisnya ini bisa disetel. Untuk penyetelan tebal tipis ada di rantai ini. Ini tinggal kita geser ke kanan atau ke kiri. Kalau untuk ke kiri ini sangat tebal sekali, kalau untuk ke kanan ini sangat tipis sekali. Ketebalan paling tebal 1 mili. Kalau untuk kerupuk 1 mili sampai 3 mili. Ini penyetelannya, ini dikendorin, digeser-geser. Untuk penyetelan tebal tipisnya coba gitu aja. Anu nih, Dudrit. Ini kerupuk ada basreng. Yo kacau kacau kandel di kodak-kodak. Basreng nih Taiwan. Ini basrengnya.